kargo tersebut membawa kargo umum, artinya barang-barang umum masyarakat, warga rakyat, dan juga membawa HSD PLN sebesar 6x200 liter atau total 1200 liter. Kondisi BBM saat ini aman dan kami koordinasi untuk proses evakuasinya. Dengan adanya kejadian itu, kami koordinasi untuk segera mengevakuasi untuk HSD tersebut. Kami juga pengiriman ke klien BBM-nya dengan alternatif pesawat lain. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.